Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Solikul Furnitur Jepara. Kali ini saya mau update pemasangan rumah kayu ya, ukuran 3x6. Ini pemasangan di tempatnya Bapak Iwan Bandung ya. Terima kasih untuk Bapak Iwan dan Ibu Nuri atas kepercayaannya. Semoga rumah kayunya bermanfaat dan awet. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini tampilan terasnya. Untuk teras ukuran 2x3 meter ya untuk terasnya. Ini tampilan dalamnya. Los kamar ya, bukan maskatan ini. Sesuai permintaan ini untuk permintaannya Pak Iwan ya. Jendelanya dan itu view-nya ya, sangat bagus ini untuk rumah kebun ini ya. Dan ini tampilan pintu belakang untuk ke kamar mandi ini ya, untuk tampilannya begitu. Dan ya, jendelanya ya dari samping. Itu jendela ada 4 ya, kanan kiri. Untuk info order bisa menghubungi nomor yang tertera di video. Dan terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe. Untuk yang belum silakan tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Salam kenal dari saya Solikul Furnitur Jepara. Untuk proses pembuatan 1 bulan di Jepara, untuk pemasangan di lokasi 3 atau 4 hari ya di lokasi ya. Untuk harga bisa menghubungi nomor yang tertera di video dan juga bisa komen di bawah ya untuk harganya. Ini tampilan sampingnya ya. Kembali ke teras. Ini terasnya sangat luas, ukuran 2x3 untuk terasnya ini ya. Depan ada pintu dan juga ada jendelanya 2 kanan kiri juga. Terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe. Salam kenal dari saya Solikul Furnitur Jepara. Untuk yang mau order bisa menghubungi nomor yang tertera di video. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.